secara buka bodi bagian belakang Honda New PCX 2018. Ini motor kebetulan baru pertama kali dibongkar. Alat yang dibutuhkan skop atau congkelan, kalau bisa cari bahan yang plastik dia buat nyongkel di bagian depan supaya nggak lecet. Ini aja masih ada rontokan tuh. Ini saya udah pelan-pelan dan saya udah lumayan sering bongkar aja masih ngerasain kesulitan. Nah, ini kita congkel dari depan seperti ini. Jangan takut patah karena emang seperti ini keadaannya. Kalau udah kelipannya copot, cakar pin bagian belakangnya. Nah, ya, oke. Sini ada penahannya. Nanti kalau udah copot di bagian depan tinggal diangkat aja, tapi agak ke belakang. Ini udah copot. Sekarang kita copot baut buat ngerenggangin bodi bagian tengah. Jadi ini kita copot karena mau buka bodi bagian depan itu harus ngerenggangin bodi bagian tengah. Nah, ini kedua bautnya harus kita copot. Di sebelah sini ada klipan di sebelah dalam. Nah, ini kita tusuk dari bawah. Klipannya agak keras, pakai obeng kecil ditusuk. Nah, dari tusuk kita keluarin seperti ini nanti klipannya. Sebelah sini juga. Bongkar Honda PCX nggak seperti Yamaha NMAX. Kalau NMAX mungkin 10 menit udah panjang bulat begil, kalau PCX agak lama mungkin karena jarang bongkar. Nah, ini untuk bagian depan ada baut dan juga copot. Klipan 2 biji otomatis. Atas ini megang ke bodi sana, walaupun saya agak lupa ya. Oke, sekarang di bagian sini kita buka. Kalau untuk pemasangan klakson, narik kabelnya dari depan ke bagian tengah ini. Nah, ini cukup diroboh dari sini. Sudah cukup. Jadi untuk penarikan kabel relay. Ya, Bos. Oke. Halo, Bos. Hai, Bang. Nah, sekarang kita kendorin untuk bodi sebelah sini. Ini kebetulan bautnya sudah diganti. Untuk baru, Bang. Ini ya,
hati-hati juga, jangan masuk patah kali. Oke, kalau udah seperti ini, wah, di sini mau cepat. Geser ke sana lebih bisa. Saya harus coba ini dulu. Hah? Iya, biar bisa didorong ke belakang. Ini nih. Dapatnya itu, dapat full stop lagi.
Gila coy, sakit semua tangan. Ya bikin mahal bongkar pasang PCE kayak ini. Nyobotin ini juga percuma, kayaknya kemarin gue dicoba. Ya gue udah 3 kali bongkar pasang sampai sekarang masih belum ketemu selainnya. Susah men. Lah. Udah 3 kali bongkar pasang aja masih kesulitan. Ini udah kebuka. Sebelah sini udah, sebelah sini belum. Berarti Honda hebat ya. Honda hebat bikin sengsara montir. Bodi merah memang bodinya paling keras. Nah, jadi agak di congkel dikit baru dia kamu sit kalau kayaknya. Baru separuh kamu tak kan belum atas belum atas belum atas. Baru saya baru saya buka lagi doang sih. Cobaan pertama. Hah? Ini doang tuh yang baru saya buka sini. Itu tuh pun saya susah jadi bawahnya ternyata di bawah ini. Di bawah. Rame. Kalau ini kan bawah ini kan di atas itu doang kan tidak terlihat. Iya. Depan di sini tapi 1 2 congkel bawah dulu pak ya, kalian. Ini dulu pak ya. Kita masih ingat ini sama Honda ya. Baru ditarik tarik bawah. Tuh. Bapak itu saya mikir masang bodi ini nih kemarin. Pas lagi nggak tahu saya lagi buka yang mana lagi. Bagian depan doang berarti ya? Ini doang kan yang doang yang pernah dibuka. Karena mau nyambut ini ya, kecil. Jadi itu buat nyambut ini nih kali ini. Cuci rapat. Nggak pakai L nya. Oke, ini nggak pakai helm yang di luar.
universal atau universal bisa lo cek aja. Kalau dibuka tadi kira second. Iya. Nah, ini dibuka. Berapa ini? 230. Hah? 230. Ini sebelah. NS200. Kalau fiction sebelah doang. Itu yang bungkus biru. Gede tapi nggak ada tempat kosongnya ya. Honda PCX itu yang paling penting ada di sini. Oh, pentingnya PCX. Bukan di sini. Ini di situ pentingnya. Oke, sekarang kita buka bautnya. Thank you.
sih yang paling sering ketinggalan nih. Pulang kampung di terapi. Kenapa? Di terapi? Iya. Sakit apa? Tahu sakit apaannya?